Banyak caranya. Kalau belum bisa haji, nggak apa-apa, umroh bisa. Terus kalau belum bisa juga, bagaimana romo? Belum bisa haji, belum bisa umroh, tapi ingin dapat pahala haji atau umroh, caranya bagaimana? Mau tahu nggak, kira-kira? Mau tahu nggak? Si tahu nggak ya? Si tahu nggak ya? Si tahu dong. Ya. Ada caranya, Bapak Ibu. Kalau kita ini belum mampu haji karena finansial, karena kesempatannya belum ada, belum mampu umroh, tapi mau dapat pahala haji dan umroh, itu diriwayatkan hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hasan. Bukan dhaif hadisnya, hasan hadisnya. Yang mana berarti artinya begini. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka ditulis baginya pahala haji dan umrah tamah yang sempurna. Alhamdulillah.